aja di sini, Bu Gadis? Selain pangan pokok strategis juga pangan olahan lain, pangan olahan lainnya. Iya. Ada berapa UMKM yang diberdayakan di sini? Ini saya lihat dua hari ini cukup antusias, Bu Gadis. Apakah tidak ada perpanjangan atau gimana? Insya Allah, kita masih mencari lagi waktu. Saya rencanakan di menjelang Lebaran. Jelang Lebaran ya.